Dengan adanya arahan kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang memandang perlu agraria dan tata ruang BPN untuk mengambil langkah dan tindakan dalam upaya penanganan penyebaran COVID-19 di seluruh lingkungan satuan kerja, maka Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Majalengka melakukan rapid test yang berlokasi di depan kantor tersebut. Sebanyak 86 pegawai BPN melakukan rapid test dalam upaya awal untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja BPN Majalengka. Rapid test ini merupakan tes cepat pada antibodi melalui pemeriksaan darah guna mencegah jaringan wabah COVID-19. Apabila ada ditemukan pegawai atau peserta tes cepat hasilnya positif, maka harus mengikuti tes lanjutan pemeriksaan cairan tenggorokan atau SWAB untuk memastikan terjangkitnya COVID atau tidak, sehingga para pelayan masyarakat bisa tenang dalam bekerja. Pencegahan lah ya, sedari ini pencegahan. Jangan sampai anak, terus terang, kami sendiri orang lapangan banyaknya, yang cari ke lapangan, makanya saya lakukan ini demi menjaga buat ya salah satu ya pencegahan ya percepatan pencegahan karena saya juga sebagai gugus tugas daripada bagian itu juga makanya saya mengadakan ini dan kebetulan juga alat yang saya juga dapat dari teman ada informasi deh ya makanya itu aja cuma karyawan berapa orang teman 88 ya 86 86 PNS ANS ASN nama PTT lah itu gabung semuanya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edo Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.